Barang bukti hasil sitaan polisi berupa BBM jenis solar dari KLM Abadi 05 kini telah tiada. Tak hanya BBM, KLM Abadi 05 yang sebelumnya juga disita polisi dan telah diberi garis polisi juga ikut menghilang. Terkait dengan kondisi ini, Kasat Reskrim Polres Dagekeo Ibtu Rifaik saat dikonfirmasi pada Jumat 11 November 2022 mengungkapkan barang bukti berupa 1.200 liter BBM jenis solar yang sebelumnya disita polisi dari KLM Abadi 05 bukan hilang, tetapi telah dijual melalui mekanisme lelang. Saat ini uang hasil penjualan barang bukti BBM tersebut sudah disimpan dalam rekening pihak TATI atau tahanan dan barang bukti. Ibtu Rifai juga mempertegas keberadaan KLM Abadi 05 yang sebelumnya dikabarkan menghilang dari pelabuhan Marapokot. Menurut Rifai, barang bukti sitaan polisi berupa satu unit kapal layar motor Abadi 05 saat ini sedang dipinjam pakai oleh seseorang. Rifai tak menjelaskan secara terperinci siapa yang meminjam pakai kapal yang sudah menjadi barang sitaan tersebut. Dia hanya menyebutkan kapal pengangkut beras tersebut saat ini berada di bawah kekuasaan pemohon. Meski kedua barang bukti sitaan sudah tak berada lagi di wilayah hukum Polres Dagekeo, Ibtu Rifai memastikan proses hukumnya tetap berjalan. Menurut Rifai, saat ini pihaknya sedang menunggu keterangan ahli dari BP Migas yang selanjutnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!